Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap BRI Liga 1 2022. Dari hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 sebelumnya, Persita Tangerang harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Persis Solo. Dan di laga lainnya, Bayangkara FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas Dewa United. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023. Persija Jakarta berhasil menang 1-0 versus Persikabo. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 15 gol dan disusul oleh Matius Pato dari Borneo FC dengan torehan 12 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Fadil Sousou dari Bali United dengan torehan 6 asis, serta ada Privat Embarga dari Bali United dengan torehan 6 asis. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Persija Jakarta dengan torehan 41 poin. Di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 39 poin. Di peringkat ketiga ada PSM Makassar dengan torehan 38 poin. Di peringkat keempat ada Madura United dengan torehan 36 poin. Dan di peringkat kelima ada Bali United dengan torehan 35 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Ranusantara FC dengan torehan 17 poin, Barito Putra dengan torehan 16 poin, dan ada Persik Kediri dengan torehan 16 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Lalu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di vidigrid.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Arema FC versus Bali United yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidigrid.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Borneo FC versus Persik Kediri yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidigrid.com.